Allah habis. Ada lagi muslimat? Muslimat? Cuma ada mic situ. Pegang mic kalah yang di sini. Gimana dia nak bertanya? Allah. Ya. Tada. Habis, Ustaz Ahmad. Bagaimana makmum? Makmum. Bagaimana dengan makmum yang sujud sahwi ikut imam tapi dalam waktu yang sama dia tidak niat sujud sahwi? Niat sujud sahwi tidak perlu diniatkan, dia sudah tercakupi dalam niat sembahyang. Jadi bukan pada waktu kita rukuk niat rukuk, di waktu i'tidal niat i'tidal, waktu baca niat membaca. Dengan usali fardhu dzuhri sengaja ku melaksanakan sembahyang zuhur, maka niat sembahyang kita pada masa kita takbiratul ihram itu akan mencakupi semua aktiviti dan juga semua perbuatan yang kita laksanakan, yang diantaranya sujud sahwi bagi orang yang kelupaan. Jadi tak ada masalah, tidak perlu niat. Justru yang membahayakan itu kalau terubah niat. Jadi niat kita sudah ada, niat itu sudah ada, akan menjelma-jelma niat itu kepada semua bagian yang ada dalam sembahyang. Jadi kalau seandainya tidak terniat pun atau tidak kita niatkan, memang itu pada akhirnya tidak perlu diniatkan. Imam sujud, jika sujud yang wajibkan itu mutaba'ahnya saja. Imam duduk ikut duduk, imam berdiri ikut berdiri, imam sujud pun juga ikut sujud. Yang lain, bes. Tetangga yang iri hati dengan kita, kita berbuat baik tetap juga dipandang sinis. Betul, pada saat kita berbuat baik pun juga tetap tidak dipandang baik. Apalagi kalau pada saat dengan kita, kita bertindak dan juga melakukan perkara yang sebaliknya. Bukan cadangan, tapi itu tergantung kepada kebijakan kita dalam menanggulangi dan juga dalam mengatasi satu masalah. Yang kadang-kadang justru benda itu boleh menjadi baik kalau pada itu kita dengan aksi yang sebaliknya. Santun, tak juga. Dilayan, tak juga. Sekali-sekala kita bersikap yang agak lasak sedikit. Haji, haji, jangan begitu macam itu, haji. Jangan macam itu. Dulu-dulu, masalah tabalah kita baik, kita santai. Ternyata pun juga tidak dipandang positif. Sekali-sekala kita buat bising, bangpung, bangpung. Bukan yang haram. Kita bawa kompangkah depan mampabung, mampabung. Kita kacau tetangga kita tadi itu. Ada cerita, seseorang tadi itu mengeluh dengan tetangganya kepada baginda Nabi. Nabi kita kata nasihati tetap tidak berkesan. Diingatkan tetap tidak mau ingat. Disodarkan tetap tidak mau sodar. Udahlah, Nabi kita kata, buang barang perabot rumahmu itu, keluarkan dan tinggalkan rumah Anda. Jadi pada saat ini tidak semuanya macam itu. Itu orang-orang tertentu saja yang punya kesadaran. Jadi pada saat dia keluarkan sisi rumahnya dan dia siap untuk berangkat meninggalkan lokasi itu, tetangga mengatakan jangan, jangan. Jadi apapun ketaksiran saya minta maaf, tapi janganlah bertindak semacam itu. Janganlah sampai keluar rumah, sebab dia juga jadi bimbang dan khawatir akan jadi omongan orang ramai. Orang ramai akan membicarakan. Wah, lasak sungguh tetangga itu, sampai tetangga rumahnya terpaksa harus jual rumah dan berpindah ke tempat yang lain. Atau jangan lagi tidur di rumah tuh. Tidur di mana? Tidur di halaman atau tidur di hotel kah? Mesti orang tertanya-tanya, kenapa? Nah, jangan jadi pertanyaan, mungkin barangkali asbabnya itu daripada tetangga. Jadi kadang-kadang menanggulangi, berikan solusi yang terbaik terhadap kasus sesuatu yang berlaku, kadang-kadang justru dengan cara yang sebaliknya. Tapi bagaimanapun memang agak susah. Jadi kalau kita boleh tabah dan sabar, itulah yang sebaiknya. Jangan sampai dengan kita merubah kebiasaan karena disebabkan tidak diterima atau disebabkan karena kejanggalan dan sikap daripada tetangga. Dikatakan selama tidak kurang daripada bertahun-tahun air tandas menetes daripada tandas seorang Yahudi ke rumah Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah. Hanya pada masa beliau sakit saja baru tetangga Yahudi tadi itu perasan. Pada saat berziarah rumah beliau, tengok
daripada tandas rumahnya air menyerap dan mengalir masuk ke rumah beliau. Dalam jangka berapa lama tuh guru? Tuh guru merasakan yang semacam itu. Udah bertahun-tahun tapi tetap tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengadukan perkara tersebut itu kepada tetangga, yang akhirnya menjadi asbab tetangga masuk Islam. Kejadian, bang, senang saja bang, kalau rumah banyak tikusnya, untuk mengatasi tikus daripada rumah, cari 2-3 ekor kucing, insya Allah tikus akan hijrah. Oh, itu bahasa hijrah, akan hijrah, dihijrahkan daripada TV hijrah. Jadi akan hijrah daripada kawasan situ, daripada rumahmu. Apa kata beliau? Minta maaf. Ana tak boleh melakukan bedah semacam itu, sebab kalau seandainya ada kucing di rumahku, maka tikus nanti akan masuk ke rumah tetangga-tetangga yang ada di sekitar aku, dan itu akan memudaratkan mereka. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.